Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Lah, kawan-kawan. Rupanya Mael ada abang. Nama abang dia Abang Isham. Oh, baru tahu. Kawan-kawan tahu tak? Panggil je Abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Kawan-kawan pun tak tahu juga kan? Handsome tak dia? Handsome macam Abang Misai tak? Gurau aja. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei Is. Abang Misai pun tak tahu. Kawan-kawan pun tak tahu juga kan? Oh, dah lama rupanya. Baru Abang Misai tahu. Kau pun menangkap kat sini? Haa, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Is tu macam Mail juga kan? Pandai berniaga lah, pandai ambil kesempatan untuk berniaga. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Hebatlah Abang Is tu. Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Dia nak kembangkan perniagaan dia lah kawan-kawan. Fuh, hebat, hebat, hebat. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia, ha? Siapa lelaki tu? Dia macam tak percaya aja dengan barangan buatan tempatan ni. Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Mana ada kelas? Dia langsung tak rasa confident. Beraninya dia cakap macam tu. Dia cakap barangan tempatan tak ada kelas langsung lah kawan-kawan. Betul ke? Abang Misai tak setuju. Betul. Hey, jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Betul apa yang Abang Isan cakap tu. Banyak barang-barang tempatan yang telah diekspor keluar negara kawan-kawan. Rasanya Abang Isam akan bagi contoh-contoh tu nanti. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Macam keropok rumpai laut ni. Di export ke Korea dan Jepun tau. Dengar tu. Contoh yang pertama. Keropok tu di export ke Jepun dan juga Korea. Ya betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Fuh. Apa rasanya keropok tu? Mesti rasa sedap kan kawan-kawan? Tengok tu sedapnya keropok tu sampai keluar bentuk heart lah kawan-kawan dekat mata. Bling 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 bling. Ha, bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Contoh beg tu dah sampai ke Kanada dan juga Itali kawan-kawan. Ha, hebat tak buatan tempatan kita tu? Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Bukan calang-calang produk kasut tu kawan-kawan. Dah diekspor, dah dijual secara online. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. Harganya pula, tinggi harga dia tu kawan-kawan, mahal. RM1,000 tu ada berapa kosong? RM1,000 tu ada 30 dekat belakang kawan-kawan. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Rupa-rupanya ada banyak barangan tempatan yang telah diekspokkan ke luar negara kawan-kawan. Cuma kita je yang tak tahu. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak. Hah, betul ke lelaki yang tak percaya tu tadi beli barangan tempatan? Menarik. Jam dengan selipar ni kan buatan Malaysia. Habis tu kenapa dia cakap tak percaya awal-awal tadi? Mana ada? Kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu.
Lah, takkanlah kita tak tahu yang dia beli barang tempatan, kawan-kawan? Kelakarlah laki tu, kan? Eh, samalah. Jenama kesukaan aku, buatan Malaysia punya. Barulah kita tahu yang barang-barang yang dia suka tu semuanya diperbuat daripada barangan tempatan. Dia adalah produk tempatan. Padan muka. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Betul tu kawan-kawan, kalau kita tambah pengetahuan tentang barangan tempatan ni, kita pasti akan rasa bangga dan seronok nak pakai barang-barangan tempatan tu kawan-kawan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Betul tu, memang dah tembusi pasaran luar negara tau kawan-kawan. Dah banyak sebenarnya. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Wah, apa yang diorang tengok tu kawan-kawan? Dah bersambung. Jangan lupa untuk menonton part yang keempat untuk mengetahui apa yang diorang dah tengok tu kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton AFK TV. Jangan lupa subscribe dan tekan butang notification. Jumpa lagi. Bye-bye.